Yeah, how do you do?
Final aqui, final aqui. Foco na concentração, pé de atrás. Vai, 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 vai. Ok. Final aqui, ok? Camarim, quinta mais bagunça com a gente. Pode errar em mim, Samar. Bukan pemain, para usia sebelum kita bertanding. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dan kemenangan. Sudah, mulai. Go! Barito Putra, kuning hitam kuning berhadapan dengan Persel Lamongan, biru muda atas sampai bawah. Jadi pertandingan di mana kedua tim tentunya membutuhkan 3 poin untuk bisa menambah poin mereka saat ini, di mana Barito Putra di peringkat 16, sementara itu Persel Lamongan berada di peringkat ke-12 bersama dengan UK malam hari ini. Malik Persa melebar kepada Bioso di sebelah kiri, berlari dia, berlari dia, berlari dia, berlari dia, berlari dia, dan jambret! Ya ampun, Malik mendapatkan umpan berkah tadi dari Bioso. Bola lepas dari Lutfi. Apa yang dilakukan Ivan Carlos? Memberikan ruang jajajam. Iya ampun, iya ampun, iya ampun, iya ampun. Ivan Carlos belum panas sepertinya. Ya. Coach Janur semakin menunjukkan ekspresi yang bingung dengan penampilan anak-anak Barito ini. Betul, tadi ada kesalahan si Kamal ya, sehingga bola mampu dicuri oleh Ivan Carlos dan hampir saja. Yan Zola, Malik sekarang, ada Birol di sebelah kanan. Oh, cantik sekali kita lihat gerakan pivot. Abioso! Pemain yang kita tahu bersama-sama dengan Cimot atau Bustomi, kemudian juga Zola dan Abioso memiliki kecenderungan yang sama, pengatur serangan, pemberi umpan, penendang jitu, dan ia lakukan setelah tadi ada pergerakan dari Malik dan kemudian dia mendapatkan bola di sebelah kiri, dia lakukan tendangan tega yang membuat menerobos, menerjang, dan membuat gawang pun terkoyak. Kita lihat tadi jaring bergetar. Skor 1 untuk Persela Super Bion. Umanailo mengangkat jambret. Kontan lunas tanpa cicilan. Itulah yang terjadi dalam pertandingan yang saya katakan jelang menit ke-15 ini. 2 menit saja waktu diberikan untuk tim Persela Lamongan menikmati gol yang sudah bersarang. Tadi Aditya Ran sepertinya cukup tenang dengan tidak meneriaki rekan-rekannya di depan kotak penalti saat tendangan penjuru. Namun angkatan bola dari Manailo disundul dengan telak, tegas, dan juga luar biasa tadi membuat skor imbang 1-1 UK. Iya, gol kedua dari Bay Mato. Kita lihat dari tendangan bebas atau tendangan penjuru yang sangat baik sekali dari Amrizal dan juga bidikan sundulan yang begitu jitu. Di mana Barito sudah terlalu sering kebobolan sehingga dibutuhkan 2 pemain di lini tengah. Miftah kita lihat melatih 1 pemain, ancang-ancang dan jab. Ya ampun. Sebuah upaya dari Miftah Sani yang memang memberikan tekanan kepada seorang Wiku Suwanto, namun tidak bisa diselesaikan oleh Benny Okto. Iya, kita
lihat bagaimana keputusan. Kembali sudah dilakukan dan lompatan lagi yang dilakukan oleh Bay Matov. Lutfi! Sniper dari Barito Putra. Kaki kanan tadi pun berbahaya. Sekarang kaki kiri harus ditahan dengan tangkapan terbang dari seorang Dwi Kuswanto. Abioso coba dihalang oleh Miftah. Masih Abioso bergerak lagi. Ada celah jabret. Kali ini tidak berputar tapi mendapat apresiasi dari Ivan Carlos. Iya. Upaya dari Abioso yang merobenkan diri ini. Dan wasit Yudi Nurcaya sudah menyukuit. Berakhirlah Benny ternyata kartu kuning. Dua-duanya mungkin. Berakhir sudah babak yang pertama. Saat ini seluruh pihak yang berada di dalam stadion diimbau untuk terus menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan yang perlu diperhatikan. Pô, o cara tem que ficar se fudendo com um monte lá, pô. Essa bola não vem, vai pro gol. Masuk babak kedua, yang perlu kalian coba adalah jujur aja maksudnya gak banyak bisa ngomong kalau misalnya kalian ada yang perlu diubah adalah ini. Siap. Pelatih dengan pemain Tarang Sel sebelum melanjutkan babak kedua pada laga kedua agar kita dikasihkan kemenangan kemudahan untuk menghadapi laga kedua. Kedua mulai. Babak yang kedua baru saja dimulai. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di BRI Liga 1. Itu Putra berada di Persela Lamongan maupun yang dari tadi sudah bergabung bersama dengan kami. Kita lanjut lagi di babak yang kedua ini. Mengotak-atik bola Abioso. Oh, tidak jadi ditembak tadi. Dan kali ini jebret. Dipaksa dengan kaki kanan. Zola tidak bisa pressing ke arah kiri dan kaki kiri luar. Betul. Sontekan yang sebetulnya cukup baik tadi dari Ivan Carlos, kita lihat ya. Kepung dua pemain, jauh saja baik sekali. Nah, kita lihat kali ini, oke. Ayo, apalagi sekarang, apalagi sekarang. Benny masih mutar-mutar, Benny Okto! Peluang ketiga dari Benny Okto yang belum juga menemui sasaran atau menemui rekannya untuk mendapatkan sasaran itu, Yuki. Betul, kita lihat sudah sangat baik. Tendangan bebas ini. Sudah dia lakukan. Bola ke arah gawang. Baru itu masih menguasai permainan saat ini. Menit 70, ya. Yuki 25 menit babak yang kedua berlangsung masih 1-1. Tendangan dari Boyo Wesmo. Pemain yang sangat berpotensi, ya, sangat baik. Ya. Dua orang di kotak penalti. Iya, ampun, Akbar. Sayang sekali, kenapa dia tahan lagi bola? Walaupun sebenarnya sudah enak jika dia melakukan eksekusi langsung karena sudah terjadi save juga sih Valen. Ini dia, Bagas. Kali ini saat pemain lain siap mengambil second ball. Iya. Sudah ditarik belakang dan memang dianggap foul ya tadi ya. Dianggap foul. Dan wasit Yudi Nurcaya sudah meniup peluit pertandingan berakhir. Gol yang terjadi 1-1 terjadi di 3 menit. Aku nggak cuma mau. Alhamdulillah, alhamdulillah tak kalah. Gol sama gol, Marco. Jafa. Kamu punya aku lebih beda. Dengan pemain Rusia, marilah kita tetap bersyukur dengan hasil saat ini. Semoga kedepannya makin
Bagus. Amin. Bersyukur. Mulai. Bersyukur.